kentongan, cili kering, bawang putih, kunyit, serai, halia, bawang merah, garam, ajinomoto. Bahan-bahan kita blender semua. Bahan-bahan tadi kita blender semua sampai kencur. Sekarang kita campurkan ikan, garam dengan ikan, garam, ajinomoto. Sekarang kita panaskan api. Kita tambahkan cilinya. Nampak sedap dah kan? Kita tutup sekejap biar sampai masak. Oke, ikan kita pun dah masak.
atau memasak kita makan. Gak kan?